bocor aib rumah tangga Dodi Sudrajat, Puput tak menampik pernah ada orang ketiga, dilansir dari tribunstyle.com. Puput membantah perceraiannya dengan Dodi Sudrajat, kali ini karena adanya perselingkuhan. Meski begitu, ia tak menampik dulu sempat ada orang ketiga yang masuk ke dalam rumah tangganya. Seperti apa kisahnya? Simak berikut ini. Ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat dan Puput telah resmi bercerai Senin 11 April 2022. Kini Puput mengungkapkan perasaannya seusai gugatan yang diajukan dikabulkan pengadilan agama. Puput merasa bersyukur sekaligus lega kini berpisah dengan Dodi Sudrajat. Hasil sidang udah ketok palu, udah bersyukur, alhamdulillah lega, jelas Puput dalam tayangan YouTube Seleb on Cam News Selasa 12 April 2022. Memikirkan berpisah itu sudah lama banget, udah tarik ulur terus, udah ikhlas saat ini, sambung Puput. Menikah sejak 2016 lalu, Puput ungkap alasannya pilih berpisah dengan mantan suami. Lantaran ia sempat dilarang bekerja oleh ayah Vanessa Angel itu, Dodi sempat meminta Puput untuk menjadi manajer kedua putrinya, Mayang dan Chika, yang kini mulai berkarir di dunia hiburan. Mungkin kemauan Dodi kan, kemarin yang terakhir itu, melarang saya bekerja ya, tapi saya disuruh untuk menjadi manajer anak-anak. Kamu udah cukup, daripada 25% kamu, kasih ke manajer, mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, gak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu, papar Puput. Puput juga menyebut alasan lain pilih bercerai dari Dodi karena merasa banyak ketidakcocokan. Banyak ketidakcocokan aja dan udah lelah, pungkas Puput. Dalam kesempatan yang sama, ia membantah soal kabar adanya KDRT dalam rumah tangganya. KDRT nggak ada, aman, tegas Puput. Namun saat disinggung soal orang ketiga, Puput malah membongkar kisah masa lalu rumah tangganya. Ia menyebut Dodi sempat berselingkuh beberapa tahun sebelumnya. Namun gini Puput menegaskan, alasannya menggugat cerai bukan karena orang ketiga. Gak ada pihak ketiga sama sekali, untuk kasus yang sekarang ini gak ada. Sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, waktu pertama kali itu memang ada orang ketiga, lanjut Puput. Kuasa hukum Abdul Qadir mengatakan, Puput sempat menuntut nafkah dari Dodi sebesar 10 juta per bulan. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Lantaran, Dodi Sudrajat disebut tidak memiliki pekerjaan. Puput juga tidak dapat memberikan bukti Dodi bisa menafkahinya 10 juta dalam satu bulan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.